Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini HCT Channel akan membahas tentang genset yang trouble-nya disebabkan oleh AVR-nya yang nggak bisa disetting. Jadi untuk voltasenya tinggi tapi nggak bisa disetting dari cleanpotnya. Kita coba start ya sobat YouTube. Jadi ini nanti kita start, voltasenya tinggi dan genset akan protek dan dia akan mati sendiri karena voltasenya terlalu tinggi. Ini adalah AVR yang lama. Dia ada 4 kabel positif, negatif, dan nomor 7 dan 8. Kalau menurut AVR yang lama, X itu adalah positif dan double X itu adalah negatif. Terus nomor 7 dan 8. Jadi ada 4 kabel. Setelah AVR yang lama kita lepas, kita coba pasang AVR yang baru dengan tipe yang berbeda. Jadi punya AVR XX440. Setelah AVR terpasang, kita coba start. Apakah AVR-nya ini bekerja dengan baik atau tidak? Karena tipe AVR yang lama dan tipe AVR yang baru berbeda. Tapi kabelnya untuk sementara tetap, jadi kabelnya cuma 4 jalur. Positif, negatif, sama nomor 7 dan 8. Walaupun kita settingnya AVR-nya, tetap saja voltasenya tidak bisa naik. Jadi ini nanti yang kita bahas, kabel kemana saja yang kita tambahkan nanti. Jadi pada gambar tersebut ada kabel warna hitam. Voltasenya bisa naik atau tidak? Voltasenya setting dan alhamdulillah voltasenya bisa naik dan stabil.
152. Jadi ini tadi yang kita bahas, jadi ada tambahan kabel jemeran 2 hitam. Nah, ini yang kita bahas, kita tambahkan. Karena kalau enggak kita tambahkan kabel tersebut, AVR ini masih belum berfungsi dengan maksimal. Oke, sobat YouTube, untuk AVR sudah terpasang dan alhamdulillah berhasil. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Bye bye.